Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu dengan karenyonge warasiatin ngapak orang ngapak kora kepenak. Oke, hari ini guys saya keluar sama teman-teman guys alias patir-patir guys, dan ini acaranya makan-makan. Ini ada nasi, ada timun, pokoknya komplit. Anak tokine, anak kucana, oseng, orang tempe, barang, terus anak apa itu, jangan nanti guys. Oke. Dan ini katanya ini teman saya ini yang masak ya guys. Katanya ini namanya nasi lengkok dari Cirebon. Jadi langsung aja yuk ikuti keseruan Warsyatun ngapak makan nasi lengkok. Dalam makanan Taiwan hari ini cuacanya cerah guys. Jadinya kita keluar makan-makan, dan ini perdana guys. Ini jenengane nasi lengkong. Nasi lengkong dari mana? Dari Cirebon ini. Cirebon. Ini jenengane nasi lengkong guys. Sambel bisa langsung aja. Cekawan langsung di sini asal yang kita rakang. Langsung aja kita makan nasi lengkong sambelnya. Ajang ade ni mai, mai ku. Kita ku kelingan Mbak Eti buru beli. Ya bagaimana sih biasanya? Kalau si Heni itu enggak inget sama Mbak Eti itu, enggak doyan pas pokoknya seperti dawak pedes aja kayak gitu. Bismillah. Tuh guys, langsung aja saya mau mukbang, mau makan nasi lengkong lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu maning karo nyonge warsiatun ngapak orang ngapak orang kepenak. Hari ini guys saya mau mereview, ini pertama kali dan baru pertama kali nyonge mangan sega lengkok guys, asli as nasi lengkok itu khas dari Cirebon itu katanya ini guys. Dan ini apa aja yang di dalamnya, ini ada tempe orek, ada kucai, ada toge, anang amal timun alias bonteng ya guys. Nah, terus ada jangan ini tambahin jangan atik. Langsung aja ya guys, ini diwuru-wuri karo kecap guys, karo sambal pokoknya enak lah. Garing dikit sangkemnya. Langsung aja guys. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina adzabannar. Amin. Garing langsung lambene nembe madang. Plong. Oke, mantap. Enak. Ya sing gawe kayane nyosing media mae. Enak guys. Kok ke siapa ya? Hah? Apa ya? Kucai. Iya, kucai. Apa bahasa Jawa kok? Ini kutu ya kan cek gue ya. Rasanya juga, guys. Legi-legi pedes. Kan kayaknya kok yang puasa lah. Jadi legi-legi pedes. Apa, Bang? Anak puasa. Iya. Legi ya, enak kurih. Wah, ya bani dur kebuang. Api kayaknya. Aduhnya lagi becek, malah makan timunnya kan becek ya. Gak apa-apa. Kurang hijau, anunya kurang kucai ya kalau timunnya. Enak kan ya? Anu udah dikurung, diudak. Enak ya nasi lengkok jenengannya. Hijau dia kurang, hijau dia. Cukup enggak, timunnya lemon. Karena kurang ya. Enak. Tambahin timun jarene. Banyune ya sama. Wes. Enak sih. Siapa tahu ada masakan tahun anak. 10 tahun. Kalau tahu. Kayaknya. Tapi orang yang. Saya terakhir makan sih dia. Heni, yang Hen. Seprene orang musim dingin ketemu musim dingin. Tahun. Ada HP bahan. Kalau tahun. Terus mana ni kok? Apa ni tu kecil? Ya. Garing. Kena mikir dia kok ya, ya. Mikir apa sih? Mana?
Enak lagi. Anu ikun baik. Kita mulan. Rumin, lumayan lah. Alang lanjut lebaran ya. Oh, paling tanggal 5 bulan 5 ini kan ya. Sambel Mbak Iti sambal. Iya, sebulan. Itu lu minggu. Ini kaos. Waduh, Nusa Kambangan. Cilacap. Nek Nusa Kambangan itu kan Nusa Kambangan ya bener itu Nusa Kambangan. Apa Nusa Kambangan itu? Nusa Kambangan kok penjara nang sing paling terekstrim ya. Nusa Kambangan lah perlu ngerti aja Bang Bayi. Pranti nurteni kae nek nek eksekusi. Eksekusi kae lo eksekusi. Para mafia-mafia nek dipateni digawe ngono. Iya, kok Nusa Kambangan. Orang mau ngapain ya coba sambil kan sambil apa tuh sambilnya emang oh jeruk sudah menonton channelnya Warsiatun Ngapak. Ditunggu video Warsiatun Ngapak selanjutnya. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Saya